pencinta Aglonema. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Wah, ada Bang Diki. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Samsudin. Wih, dari mana aja? Biasalah, ada dari negara Dubai. Oke, Bang Diki, kita ya. Lagi ada di mana? Lagi ada di Monica Flora. Lokasinya ada di Pondok Maharta, Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Indonesia. Oke, lagi ya. Ada promo apa nih, Bang? Sekarang nih, tadi infonya ada promo menyambut bulan Ramadan. Oh, sebentar lagi ya? Iya, bentar lagi. Wah, nggak terasa ya, udah mau puasa lagi ya, Bang ya? Benar-benar. Wah, mau menyambut puasa aja ada promonya, ada promo. Bang. Apalagi nanti ya. Nanti bulan puasanya berkelanjutan, ada promo lagi. Banyak promonya deh di Monica Flora. Benar. Kemarin yang sebelumnya, Bang, ya? Itu ada promo dadakan. Oh, gitu. Wah, fenomenal deh, promo fenomenal ulang ya. Tahunnya Bang Waab. Semuanya di diskon. Ya. Ini juga kayaknya sama semuanya di diskon, tapi dengan stok yang baru, yang lebih keren lagi. Benar. Oke, seperti biasa sebelum masuk video, mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang. Dengan cara apa, Bang Diki? Like, subscribe, komen, and share ke teman-teman pecinta tanaman. Oke, jangan lupa follow juga Instagram saya, Samsudin11 1290. Biar kita makin dekat lagi. Ya. Oke. Bang Diki, ya. Ayo langsung aja kita cari Bang Iwannya. Kita tanya ada promo apa. Oke, yuk, cus! Oke, teman-teman pencinta Aglonema, kita kembali lagi di Monica Flora bersama Bang Iwa. Oh, udah nggak asik lah ya. Oke, kemarin kan promo dadakan ya, promo kemarin ulang itu tahun Bang Waab. Di luar jadwal itu. Di luar jadwal, sebenarnya jadwalnya adalah hari ini. Ya. Udah disiapin, promo apa Bang? Ya, ini kita ada promo untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tuh. Ya, sekalian kita promo, sekalian mengingatkan nih kalau bulan puasa bentar lagi. Benar ya Bang lagi, ya. Kadang-kadang kan kita nggak ngecek-ngecek kalender. Benar, tuh. Benar, tiba-tiba udah lebaran aja. Terawih. Lebaran terawih. Kalau nggak salah antara tanggal 2 atau tanggal 3 April ya. Dikit lagi 2 mingguan ya berarti ya? Iya, tinggal... Iya, kurang lebih lah. Nggak nyampe 2 minggu lah. Oh, nggak nyampe ya. Nggak nyampe 2 minggu. Ini yang dipromo apa aja nih? Semuanya banyak. Atau gimana? Banyak yang kita promoin. Banyak, ya udah. Oke. Oh iya, ini yang kita sebutkan adalah harga satuan ya Bang ya? Iya, betul. Tapi kalau teman-teman mau partai atau reseller juga di Monica Flora bisa. Ini contohnya nih yang tinggal bisa kirim nih. Nih. Ya, nih kamera boleh disorot nih. Yang ambil tuh banyak nanti harga gua bisa. Nih, ini 20 ada kali nih ya. Oke, tuh ini juga ada nih apa nama? Ayu Nindi. Oke. Terus juga nanti ada promo pupuk lagi. Ya, pupuk masih ada. Masih ada. Oke. Pokoknya sip, kita restock terus. Oke. Yaudah lanjut aja yuk. Kita langsung review aja. Oke, siap. Dari mana, Bang? Dari sini aja yang dekat. Dari sini. Ayo. Boleh. Diangkat, Bang. Ini ada rainbow. Ada dua size nih. Rainbow. Rainbow jarang yang size kayak gini, Bang. Ya. Biasanya udah gede. Yang harganya udah juta-jutaan gede. Bener deh. Kita yang gede juga ada. Yang entah gede ada. Ya udah nanti buat perbandingan nih. Ya. Agak turun dikit, Bang. Nih, rainbow size ekonomis. Cuma ada 3. Cuma ada 3. Oke, berapaan ini? Yang ini di 900.000. Oh, saya maju dikit ya biar detail ya. Nih, 900.000 di bawah 1 juta nih rainbow. Oke, dapat. Lanjut yang ini dulu deh. Yang ini sama nih. Oh, okay. Ini sama 2. 1 juta. 1 juta aja, beda tipis. Okay. Beti. Ini kayaknya tanian sendiri ini. Oke. Lanjut setelah itu, ini ada amber. Warnanya, Bang, sama susunan daunnya. Nih yang cakep warna. Muter. Iya. Ini kemarin nggak dibawa nih kontes tunggal dewasa. Oh, itu ada. Kategori tunggal dewasa. Ada yang kita bawa. Ini mau belum ini ompong sebelah. Oh, ada minusnya ya. Oke. Okay. Jadi kalau buat kategori tunggal dewasa udah nggak masuk ya. Mm-mm. Karena harus perfect. Masih rapet kan. Ini kan ada 2, harga sama atau beda? Harga sama. Oke. Okay. Berapa ini? Ini harganya di 1 juta aja. 1 juta aja. Oke. Okay. Boleh diambil satuan nih? Biar fokus. Oh, cakep banget kan? Udah besar ini saya. Warnanya dapat Bang Diki? Ini daunnya muter, kalau ini warnanya nih saya demen banget nih tuh. Golden gimana gitu. Sip. Pokoknya siapa cepat bisa pilih lah. Oke. Okay. Lanjut. Ini ada sunset. Wow, rumpun. Rumpun 4. Oke. Okay. Ada pink sunset, rumpun 4. Oke. Okay. Udah lama nih kita nggak ada rumput-rumpunan. Iya, ini kita lagi ngumpul-ngumpulin lagi. Oke. Berapa ini Bang yang rumput ini? Itu di 2.500. 2.500. Oke, sip. Kita promoin. Bang, kalau udah puasa nih Bang, kita punya aglonema. Itu kita kan kalau tidur mulu puyeng pala Bang ya. Nah, bener. Ngabuburit. Kita otak-atik aglonema kita. Waktu cepet banget, tiba-tiba maghrib. Ngabuburitnya, pengalaman saya begitu. Ngabuburitnya mainin ginian aja. Bener. Pokoknya nggak berasa deh waktu, udah gitu nggak lupa sama aus ya, nggak jadi lapar. Ini unik banget apa nih, warnanya belang-belang. Hah? Sexy pink. Seriusan? Iya.
Gokil, ada dua warna dalam satu pot ya. Rumpun tiga tuh. Rumpun. Dan ini nggak grouping ya, Bang ya? Ini nyatu sih, ya? Nyatu. Dulunya mungkin... Cabut aja. Jangan. Jadi satu. Udah jadi satu itu. Udah jadi satu. Tuh, keren banget tuh. Oke nih, saya diemin. Mau dikasih harga berapa ini? Itu di 3.500. 3.500. Isi 3. Oke. Ini buat apa namanya? Pajangan lebaran. Woi. Tamu datang, pun apaan ini warna-warni? Jadi pertanyaan ya. Berapa tadi, Bang? 3.500 saja. 3.500 saja. Next. Angel Wing. Nih, ada sayapnya nih, Angel Wings. Oke, Bang, miringin lagi, Bang. Kurang dapat. Nah, tahan ya. Oke, ini salah satu aglonema koleksian yang batang pendek daun tebal nih. Berapa ini? Ini di 2.250. 2.250. Ya. Ini yang size-nya udah lumayan besar ya. Udah besar kalau Angel Wing segini. Kan ada yang harga dibawain tapi size-nya lebih kecil. Di diskon aja. Wow. 2 juta aja katanya. Oke, kita dapat aba-aba katanya. 2 juta aja. 2 juta aja. Oke. Buat sip. Menyambut Ramadan nih. Iya. Lanjut. Neng Kitty. Oke, ini tanian kayaknya nih yang ini nih. Tuh, kemarin belum dikeluarin yang ini nih. Hello Kitty. Ini masih pelgol ya? Masih pelgol ya, Pak? Wah. Ini udah siap pindah bonggol nih. Jadi kita bonggol kita potong lagi, kita tanam lagi ya, Bang ya. Bonggolnya panjang ada 10 cm. Udah dihitung ada 10 cm kata Bang Wat. Oke, harga berapa nih? Itu di 2.500. 2.500. Oke. Pelgol. Nih mutiara. Ada mutiara. Mutiara, mana lagi, Bang? Tinggal ini dua. Waduh, kemarin banyak banget ya. Habis. Ini juga barang baru ya? Barang baru. Yang kemarin kayaknya hampir habis semua. Habis semua ya? Alhamdulillah. Bang, miringin lagi dikit, Bang, turunin. Nah, segini dah. Nih, ada mutiara, tinggal dua pot ya. Ini beda harga. Oh, beda harga. Dari yang ini dulu deh, yang masih agak hijau. 750. 750. Oke, okay. Yang ini udah cakep nih warnanya. 850. Beda 850. Tipis aja. Oke, okay. Beda tipis. Oke, okay, sip. Terus ini aja, big leaf. Ada big leaf. Oh, big leaf-nya lebar banget nih daunnya nih. Seger banget big leaf-nya. Biasanya big leaf kalau yang kurang rawatan pada kuning ya. Ini putihnya kayak salju, berarti sehat nih. Jadi jarum-jarumnya udah banyak lagi. Bener, indukan udah ini. Mau dikasih harga berapa nih, Bang Iwan? Yang itu di harga 3 juta. 3 juta aja? Mm-mm. Nih tuh, teman-teman. Perbandingan sama badan kita nih. Tuh. 3 juta aja. Oke. Nih, jarum-jarum barunya tuh langsung. Mana? Wah, iya. Jarum-jarumnya nih udah ada 2 nih yang keluar nih. 3 nih. Man. 3. 3 tunas. Oke, sip. Tuh. Ada itu belum mekar tunas. Aja segini gedenya. Ini udah bisa dipetel-petel nih, Bang. Iya, cincang-cincang. Iya. Karena dia batangnya tuh tidur. Vertikal apa? Iya, vertikal. Iya. Lanjut. Ini sweet. Ini sih udah sari ayu sih. Sari ayu. Marta. Merah banget ya? Uh-uh. Oke, ada sari ayu nih. Ada sari ayu. Kalau di Thailand karat berapa gitu ya, per karat dia karatnya mainnya. Karatnya nambah. Di atas apa namanya? Di atas sweet dream. Oke, berapa ini sari ayunya? Itu 500.000. 500.000 aja sari ayu. Terus oke, ini ada kompakta mutasi nih. Ruby kompakta mutasi. Rumpun berapa? Rumpun 3 itu. Ada rumpun 3. Oke. Diambil coraknya seger banget ini warnanya juga. Warnanya udah mantep banget itu. Kalau sebagian pedagang baru mungkin bilang ini udah Ruby Panta nih. Belum. Soalnya ngeping banget udah. Jadi mau dikasih harga berapa ini? Itu di 3 juta. 3 juta? Rumpun 3. 3 juta rumpun 3. Luar biasa. Kita next nih, ada apa lagi? Neng Wulan. Wulan dari. Oke. Okay. Nih Wulan ada beberapa size nih. Wulan darinya enggak ini ya, enggak deprok, enggak katingan parah gitu. Enggak. Kalau ini lagi yang cakep-cakep. Kasih lihat dari samping gini kali, Bang. Gini nih. Tuh. Tuh. Ini kemarin kiranya ya? Mau kita bawa itu tuh kontes. Dari daun kecil ada ya. Jadi ideal banget antara tangkai daun sama batang bawah itu ideal. Enggak katingan parah gitu ya. Untuk harga sama atau beda nih? Yang ini tiga ini harganya sama nih. Boleh disorot tiga-tiganya, Bang Diki? Ini di harga 700.000. 700.000. Sadis ini. Promonya sadis ya. 700.000. 700.000 ini ada beberapa size. Ada beberapa size? Taruh ini aja dulu lah. Boleh. Ini White Rose. Seger banget ya. Karena habis kehujanan. Jadi tadi pas kita datang tiba-tiba hujan.
Jadi udah dibandelin juga di sini. Oke, berapa ini, Bang? Itu di 750. 750. Stok tinggal satu. Gede ya, keker ya tuh. Lihat tuh. Kemarin tinggi, ada keker. Berapa? Banyak juga tuh, ada 5 apa? White Rose. Uh-uh. Banyak yang belum punya. Dan ini putihnya cakep, Bang, dia. Iya. Kayak bergradasi gitu. Makin ke atas makin cakep deh. Betul. Ini Ember. Ember yang gede ya. Keker banget nih Ember nih, lihat tuh. Ada 2 tuh. Gede banget. Oh, okay. Ada 2 boleh diangkat, Bang. Oke, kita lihat tingginya dulu nih perbandingan sama badan kita berdua ya. Luar biasa. Dan ini tangkainya, batangnya keker, daunnya semua keker. Jadi itu kalau mau dicincang enak banget tuh. Enak banget lagi apa ya? Lagi seger-seger. Seger-segernya. Ya. Yang begini nih kalau mentanin. Udah gitu ini kan di dalam semua. Iya. Oke nih, coraknya boleh diambil deh. Ini aglonema yang keker, yang anti tunjang-tunjang pakai bambu atau turus nih. Ini berapa, Bang, segede gini, Bang? Ini di 2.500. 2.500. Oh. Dapat kode kita dari Bang Wat. Ya, berapa? 2 juta aja. Wow. 2 juta aja. Ini kalau lelang makin tinggi, tapi kalau kita review malah makin bawah rendah ya. Oke, karena promo menyambut Ramadan. Cuma 2 tapi stoknya ya. Biar semuanya nanti di bulan Ramadan pada punya koleksian bisa apa namanya? Main-main sama aglonemanya ya. Iya dong. Iya, biar waktu terasa lebih singkat. Nih ada SO Strada Sorens, size rumpun dan size induk ya. 4 itu. Nih kita lihat dari tingginya dulu aja. Ya. Oke, ini ada 4 ya. Induk bawa anak 3, jadi 4 total. Coraknya boleh lihat nih. Kameramen. SO keker banget. Bang Iwan mau dikasih harga berapa SO-nya? Yang itu rumpun 4 di harga 3 juta aja. 3 juta aja. Oke. Nanti ini dipisah tunggal-tunggal. Nah, dijadiin lagi bonggolannya. Wow. Money. Nggak cuma buat mainan di saat bulan puasa, tapi buat panen di Lebaran. Betul. Atau di habis Lebaran ya, Bang ya? Habis Lebaran. Iya. Habis keluar duit banyak-banyak, tiba-tiba punya tanian, bener nggak? Nah, jual lagi deh. Enak kan habis Lebaran. Ini size Ulandari ya, tapi lebih besar ya. Ini lebih besar. Jadi Ulandarinya tadi ada beberapa size, ini yang lebih gede. Seperti biasa ya, ini ideal ya antara batang dengan tangkai itu. Bukan cuttingan sadis. Oh, kalau ini yang lagi bagus nih keluarnya. Oh, oke, okay, lagi bagus ya. Oke. Okay. Oke, okay, untuk harga gimana nih, Bang? Yang ini di harga 900.000 aja. 900.000. 1.000 aja. Oke, okay, sip. 900.000 aja nih. Nggak nyampe sejuta. Biasa pasarannya yang segini 1.2, Bang. Iya. Kan lagi promo. Oh, lagi promo. Nih, yang ini agak besar. Ada yang lebih gede. Ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. Seperti biasa kita lihat tangkainya dulu. Tuh, lagi-lagi sih kalau Ulandari pasti ngeliat tangkainya, Bang. Enak dipandang apa enggak tuh? Iya. Nah, ini batangnya enak. Batang gede lagi dia. Batang gede bener. Ini kalau yang kita rawat bisa jadi Ulandari monster ini. Nah. Soalnya kasar dilihatnya, bukan halus tuh. Oke, ini ada lagi yang paling gede apa ini aja? Ada yang lebih gede. Oh, ada. Ini masih ada. Oke, tapi ini udah siap pajang lah ya. Berapa ini? Yang itu di harga 1 juta. 1 juta segede gini 1 juta. 1 juta aja bahan aja. Indukan kalau mau jadi Ulandari monster. Tapi ada lagi nih yang udah lebih gede lagi nih. Oke. Okay. Lagi banyak Ulandari ini. Salah satu aglonema favorit saya. Ya, karena dia juga seneng. Semua seneng. Karena batangnya keker, Bang. Uh-uh. Tangkainya pendek, daunnya juga tebel, berotot, warnanya juga menor. Udah gitu makin ke atas daunnya lihat makin mangkok kan. Dia kalau kita rawat, beuh, jadi monster, Bang. Benar. Kemarin di salah satu nursery daerah Karangtengah itu kalau udah jadi monster 5 jutaan. Nah, per pot. Makanya senengan ngerawat gini kan. Iya. Kalau ini paling ngerawat 1,5 tahun ini jadi monster. Berapa ini, Bang, yang paling gede? Yang ini di harga 1.200. 1.200. 200. Segede gini 1.200. Oke. Okay. Oke, okay, kamera bisa diambil nih akar. Akarnya udah naik. Tuh, akarnya udah naik tuh. Oke, berarti kan luar biasa karena sampai ke atas-atas ya. Daun barunya aja lihat tuh. Oke, daun barunya tuh pecah tuh. Lebar banget. Oke, 1,2 aja ya? 1,2 aja. Tapi stok juga nggak banyak sih. Stok nggak banyak ya, siapa cepat dia dapat. Lanjut. Ini ada rainbow. Rainbow yang gede. Kan tadi saya bilang tuh, kalau yang gede tuh udah jut-jutan. Nah, tadi banyak tuh, ada 3 ya. Iya. Yang bahannya, nih gedenya begini, cakep nih. Kita lihat nih harga yang udah gede berapa nih. Berapa, Bang? Yang itu harganya di 2.500. 2.500. Oke. Okay. Yang mau siap tampil ini udah ada nih. Tapi kalau yang mau bahan tadi ada tuh di awal video ya. Ya, kalau yang seneng merawat tadi kecil.
Ini juga salah satu aglonema yang keker banget, batangnya tebel, tangkainya tebel, daunnya tebel. Ya, ini bisa gede banget. Gede banget. Kayak Big Mama. Nggak perlu ditunjang-tunjang, yeah. Pokoknya enak nih miara ini nih. Anti badai, anti angin lah, angin kencang. Dia adalah. Ini ada Rainbow saudaranya nih. Susan. Apa? Oh iya, saya sering ketukar kalau Rainbow masih kecil. Yeah. Kalau Rainbow masih kecil mirip-mirip Susan. Nih Susan. Wow, ini sadis nih dari daun bawah ya, Bang ya. Lihat coraknya dulu deh, boleh diambil coraknya dulu. Ini gede banget. Ini juga sama tadi ini mau tanian kan karena daun bawahnya udah. Oke, boleh dapat Bang Diki? Oke, sekarang lihat tangkainya deh tuh. Dari bawah. Dari bawah. Tuh akarnya udah pada di atas-atas tuh. Juga. Daunnya dari bawah sampai atas ada masih. Oh iya nih bener kata Bang Iwan, nih Bang Diki bisa disorot ya. Akarnya tuh udah pada keluar, kalau mau dipotong bisa nih. Atasnya ditanam lagi, nanti bawahnya biasanya nunggu banyak ya Bang ya? Nah. Sip, kalau yang mau ditaniin. Tapi enakan dipajang dulu deh, kayak gini mah sayang ditaniin. Ya. Iya. Buat lihat-lihatan dulu, mendingan buat pajangan. Oke, berapa nih mau dikasih harga? Ini di 2.500. 2.500. 2 juta aja katanya. Ada aba-aba lagi dari Bang Wat. Jadi 2 juta aja. Oke, dari 2.500 diturunin sama Bang Wat, jadi 2 juta aja. Oke, sip. Susan udah jadi nih. Gede. Banyak yang di luar nota ya. Ya. Oke, lanjut. Ini ada Black Moonlight nih. Ini kemarin kita buat jalan-jalan nih. Kemana? Ke sana. Serius? Ke situ Gintung? Iya. Wow, Black Moonlight. Bisa dilihat deh. Sadis ya. Kayak serat-serat apa gitu. Emas. Daun bawahnya juga masih ada. Keker banget. Oke, diambil dulu serat-seratnya. Dapat, kameramen? Oke, bisa dilihat dari daun bawah masih ada tuh. Dari daun bawah masih ada, luar biasa. Dan ini benar-benar apa ya? Kayak disemir dong, Bang. Klimis. Tadi sehat banget ya. Tereng. Serat kuningnya juga tuh keluar banget ya. Harga gimana nih? Yang itu harga 3 juta. 3 juta aja. Saya pernah ketemu yang gede, Bang, nih. Bahannya kayak gini nih. Ya. Udah gede 25 juta. Yang di sono loh. Abang masih tahu dah. Iya. Ya. Ya, yang di daerah BSD, Bang. Ya, ya kan? kalau makin gede makin istimewa. 20 juta loh, beneran. Gede. Bakatnya kayak gitu bakatnya. Oh, ini enggak. Ditahan ya sama yang sama bos. Nih, Monica Flora. Mau dikasih lihat. Nih simpenan kita nih. Enggak mau dijual. Kalau ada kalau harga cocok kita kasih. Oke, ini simpenan ya. Tapi ada nota sih. Nih. Karena itu tera-tera terbaik. Oke, jadi ini simpenan dari Monica Flora. Tapi kalau ada yang minat dengan warna yang ngejreng kayak gini, mau dikasih harga berapa, Bang? Tuh, ini bukan cuma warna yang ngejreng. Apa? Tulangnya. Oh, tulangnya udah putih-putih gitu ya? Tulang. Oke. Nih. Coba kasih lihat tulangnya. Tuh, ini tuh potensi-potensi terbaik Mas Eti. Oke, nih. Kamera tahan, Bang. Biar. Udah kalau kita bilang udah OTW ini. Ya. Tuh. Oke. Sip. Oke, Bang Diki. Boleh mundur. Yang ini. Jadi ini mau dilepas apa mau ditahan? Yang ini sih sebenarnya kita tahan. Tapi ada nota. Berapa? Notanya di 1.500. 1,5 kalau yang mau. Tapi masih nih, apalagi masih ini. Apa ya? Jual santai lah kalau kita bilang lah. Ya. Karena udah ada tanda-tanda. Nih tuh. Istimewa banget. Melenuk-melenuk tuh. Kalau demo 1,5. 1,5. Kalau mau demo kita besarin lagi. Cerah, itu masa depan cerah. Oke, sip. Nanti yang ekonomis ada di sebelah. Nanti yang ekonomis ada. Kalau yang mau ngerawat. Tetap ada. Oke. Lanjut ke yang gede-gede, Bang. Ini ada Ember. Ember belum? Yang ini? Belum. 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 Kan tadi juga. Rainbow yang itu ditahan. Ini juga belum. Itu juga belum. Pojok? Udah. Pojok. Ini masih Maha Seti yang tadi. Ini juga belum. Ini? Ini mah jangan. Ini apa dah? Ini kan tadi ini penunggu kita yang di sini. Ini inian barunya. Dik papa. Diremajain. Iya. Kita remajain. Yang gede banget. Iya. Set kayak hutan. Karena udah kegedean kan kemarin. Tuh, tapi enggak dijual nih, enggak apa-apa deh, lihat aja. Nih, penunggunya diremajain. Berarti ini bonggol semua ya? Hah? Kalau buat bonus yang beli ke sini banyak saya kasih. Oh, katanya kalau yang beli banyak dikasih bonus iya. Tuh. Tuh, yang, kayak hutan. Yang notanya mencapai target. Ini dik papa. Dik papa itu. Jadi kayak Andini ya? Iya, jadi merah gitu. Warnanya. Ya udah kita cek audio dulu, baru kita pindah ke sebelah ya. Oke, siap. Oke, sip. Ayo. Oke, Bang Iwan, ya. Kita lanjut ke meja sebelah. Nih. Ada apaan?
Yang saya bilang tadi, Mas Seti yang... Oh, yang bahan? Versi ekonomisnya, iya. Oke. Ekonomis, ada Mas Seti. Ini juga udah pada bahan-bahan bagus. Boleh. Oke. Karena yang di sebelah itu ngambilnya dari sini. Oh, iya, iya. Berarti satu angkatan ya? Satu angkatan. Boleh ini difokusin ini dulu, satu. Nah, enggak apa-apa Bang, pegang Bang. Dapat. Nah, ini tuh contohnya tuh. Berapa nih ini, Bang Iwan? Ini di 250. 250 ribu aja. Kalau udah okay, gede ya. Kan harganya udah segitu. Yang ini sama? Sama, sama. Oh, ternyata banyak. Ini juga sama tuh. 250 ribu aja. Oke. Okay. Sedikit. Okay, sip. Masih gerimis tuh ya, masih ada air-air. Sip. Lanjut kita ke Sweet Dream. Sweet Dream. Tadi ada Sari Ayu, sekarang ada Sweet Dream. Ini Sweet Dream-nya mana, Bang? Ukurannya lebih daunnya lebih sedikit dari yang ini kemarin. Oke. Berarti harga lebih ekonomis dong. Pasti dong. Kemarin aja kita udah promoin udah paling ekonomis. Ini kita ekonomisin lagi. Ekonomisin lagi. Berapa ini Sweet Dream-nya? Ini di harga Rp250.000 aja. Rp250.000. Cari yang jual Sweet Dream 250. Okay. Belum ada sih, belum ketemu. Mentok kan kemarin di Abang ya, yang 275 apa ya? Eh yeah, 270 ya? 275. Oke, ini karena daunnya lebih sedikit 250 aja. Oke, ini yang gede. Ini belum dijual. Apa dah ID-nya? Hot Lady. Hot Lady, Hot Flaming. Oke, sip. Ini ada ini hot. Masih rawatan ya? Masih atau baru rawat. Tanam? Kita lanjut lagi. Ini ada Neng Wulan. Ini yang lebih ekonomis lagi. Neng Wulan. Oke. Neng Wulan dari yang lebih ekonomis ya. Tadi kan kakak-kakaknya tuh yang gede-gede banget, gede-gede banget ya. Yang ekonomisnya berapa ini, Bang Iwan? Ini di 500 ribu aja. 500 ribu aja. Oke. Sip. Batang kita lihat nih. Tuh, batangnya cakep ya. 500 aja, Bang? 500 ribu aja. 500 ribu aja. Sip. Supaya semua punya. Oke, saya udah punya satu. Teman-teman yang belum punya, ayo. Ini ada Moonlight nih, masih ada. Moonlight masih ada. Kayaknya ini yang ekonomis nih. Gue pasti dong. Ini Moonlight ekonomis nih. Tinggal ini doang. Tinggal berapa? Dua apa tiga? Tiga. Boleh Bang kasih lihat kamera barengan? Tuh. Oke, tahan Bang Iwan biar disorot dulu. Ada Moonlight Economies. Berapa ini? Ini 900 ribu aja. Oh my God. 750 ribu aja katanya tuh. Gila, gila, gila. Keren banget sumpah promo. The best banget nih. Berapa tadi? 750 ribu aja. 750 ribu. Tapi stoknya cuma tiga ya? Cuma tiga. Perdana di Monica Flora ya. Kalau yang ini nggak bisa kita refill kayaknya. Oh, oke, nggak bisa di refill. Jadi siapa cepat dia dapat ya? Iya. Nih, Bang Sam tahu lah. Tahu cuma lupa. Jarang ketemu. Red Beauty, Red Beauty. Oh, ini Red Beauty. Iya, 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 iya. Red Beauty. Jarang nih kita punya beginian nih. Bener. Turunin Bang. Oh, puter ya. Turunin lagi dikit. Oh, cukup ya. Red Beauty, tangkai keker, batang juga keker, daun apalagi tebel. Berapaan Bang? Yang ini harganya di 450 ribu. Oh, 400 aja tuh. Sulit 400 ribu aja. Oke sip. Saya suka kalau review lagi ada Bang Waat karena harganya suka diralat. Oke. Okay. Tapi stok enggak banyak ya. Stok enggak banyak cuma 5. Cepat dia dapat ya. Lanjut. Ini ada Legacy. Anak wow. Ketiga. Warnanya udah enggak putih nih Bang. Iya. Legacy apa? Legacy white lah. Kan violet. Kelamaan dijemur doang. Tapi ini Legacy putih begini nih yang cakep nih. Kayak gading-gading kuning gitu ya Bang. Ya. Lebih kekar. Anaknya berapa nih? Tiga itu. Yang naik satu, baru tiga. Satu, dua, tiga. Oke nih Bang Niki mau lihat ya. Tuh. Anaknya tiga. Oke sip. Dijual ini kan indukan? Ya kalau ada harga cocok kita jual. Berapa? Itu di 1 juta. 1 juta aja. Ya. Kalau nggak cocok Legacy ya white. Kita tani. Oke, ntar anaknya gede kan? Dipetel lagi. Ini ada Angel. Angel Heart? Angel Heart. Oke, ada Angel Heart nih. Bisa diambil, difokusin dulu. Boleh. Angel Heart. Oke, dapat Bang Diki? Sip nih. Menoran lagi nih. Oh, turun. Oke. Oke. Sip. Nah, berapa nih Angel Heart-nya? Itu 500 ribu. 500 ribu aja. Oke. Okay. Menor. Menor banget. Lanjut lagi di sini. Nih ada Mas Seti bahan lagi nih, bahan. Oh, melenduk-lenduk ya. Sama tulang tengahnya udah putih-putih gitu. Ya, kalau yang ini yang varian Cleo. Cleo Patra. Atau yang kuning, oh, oren.
Oke, boleh bang, miringin. Tuh bang Diki tuh, kameramen disorot tuh. Udah melenduk-melenduk seratnya. Tulangnya udah putih. Oke. Nih tinggal nunggu waktu aja nih. Tinggal nunggu. Boleh diambil keseluruhan. Mau dikasih harga berapa? Kalau yang ini di harga 2 juta. 2 juta. Berapa? 1,5 aja katanya. 1.500 aja kata Bang Wat kalau ada yang mau nerusin. Oke. Okay. Stoknya juga cuma ada berapa yang kayak gini? 4. Ada 4. Oke, okay, sip. Selanjutnya. Oh. Nih. Bang Diki maju. Tuh lihat dah. Mewah banget kan? Sip. Oke. Okay. Ini juga nih. Sama, udah. Tuh. Tadi berapa? 1.500 aja katanya. 1.500 aja. Udah OTW ya? OTW ini. OTW. Udah melengkung ke belakang dia. Lanjut, udah melengkung ke belakang. Terus juga tengahnya udah putih ya tadi ya? Heeh. Ini cantik-cantik banget nih pink sunsetnya nih. Tuh. Ada yang tinggi banget tadi kayaknya. Iya nih. Ini harga sama semua, Bang? Samain aja. Samain aja. Tuh, cakep-cakep banget nih pink sunsetnya, lagi keren banget nih. Warnanya pink lagi. Biasanya kan pucat-pucat ya. Pilihan semua sih. Pilihan semua katanya, sortiran. Iya. Oke, jadi yang ada di Monica Flora ada sortiran. Berapa ini untuk harga? Ini di harga 400 450 aja katanya. 450.000 aja. Biasanya yang size segini pasarannya 600. Ya, di atas GoPay biasanya. Iya, 600 biasanya, Bang. Oke. Bang Diki boleh geser ke sana? Ini ada Neng Ayu. Ayu Nindi ya? Iya. Ayu Nindi ada banyak, kita ambil perwakilan aja, udah gede-gede ya. Saya jumbo besar-besar. Ini mah. Tuh jumbo mah, Bang. Nih, gede banget nih size-nya. Turun. Sip, Ayu Nindi size besar. Oke. Okay. Oke, okay, mah, Bang. Oke, okay. Ini harga mau dikasih harga berapa ini, Bang Iwan? Itu harganya di 350.000 aja katanya. 350.000 nih. Tuh, perbandingan size-nya ya. Gede banget sama muka saya tuh. Gede banget. Berapa tadi? 350.000 aja. 350 segede gini? Iya. Yang ambil banyak juga sama. Oh, iya tuh. Iya. Yang tadi di awal video ya, yang ngambil banyak. Itu udah ada yang ngambil banyak. Nih, ini cocok. Coconut Delight. Ini sama nih. Kalau di Thailand karat berapa gitu ya. Ya, ini masih keluarga karat. Turun dikit, sip. Diputer. Dijilat enggak, Bang? Dicelupin. Abah-abahnya diputer. Oke. Berapa ini Coconut Delight? Coconutnya di harga 350.000 aja. 350. Nih, stok lumayan dulu lah. Stoknya lumayan. Stok lumayan. Pokoknya tetap pilihan lah ini stoknya. Ini koleksi loh kategorinya Coconut Delight. Iya. Oke. Okay. Berapa tadi? 300 berapa? 350.000 aja. 350.000 aja. Oke. Okay. Nih, Ebony. Oh, gede kemarin banget aja kan jalan juga nih. Oh. Ke situ Gintung. Iya. Ebony-nya cakep banget menor nih. Diajak jalan-jalan nih kemarin. Bawahnya masih ada dah. Oh iya benar. Diambil coraknya dulu aja. Oke, tuh dari daun bawah bisa dilihat. Oke. Keren banget ya. Anti-anti pohon kelapa di sini. Kalau pohon kelapa langsung ditanin ya, Bang ya. Iya, pohon kelapa mau kita siangin lah. Maksudnya yang batangnya panjang gitu. Lebih baik dicacah. Oke, berapa ini? Itu di 1.750. 1.750.000 kocin ebony menor. Oke, tuh ada hugas. Hugas. Ini juga kemarin kita ajak jalan-jalan, berat ini. Ini juga diajak jalan-jalan. Beuh, hugasnya. Apa ya? Kencang banget dilihatnya gitu. Warnanya juga menor banget. Oke. Ini sih udah enggak usah diraguin ya kalau hugas ya. Salah satu ID impian atau ID favorit. Oh, daun belakang tuh merah banget. Oke, batangnya juga merah ya. Bang Iwan, mau dikasih harga berapa ini? Itu di 3.250. 3.250.000. Ada hugas. Oke. Oke, lanjut kita ke sini. Nih. Ada legasi, dua legasi ya. Ya, legasi mutiara yang ini. Legasi mutiara. Oke. Oke, ini mungkin di diskon nih untuk legasi mutiaranya ya. Iya. Karena ngabisin stok. Itu kita mau sell tuh. Berapa ini? Itu di 350.000. 350. Barangnya masih jarang ini. Itu juga cuma 4 doang adanya. Bener. Ini legasi mutiara ini
pendatang baru di nursery saya, Bang. Wis. Karena saya juga naksir. Iya. Jadi yang terakhir saya punya ini nih untuk aglonema. Baru datang. Karena barang jarang juga. Benar, makanya itu saya ambil Sabtu. Ini ada Legacy White. Legacy White yang ekonomis ya. Ekonomis. Tadi kan ada yang rumpun. Nih, tapi warnanya dong. Oh, seputih. Segading kayak gading gitu. Nih, turun dikit. Ini ada dua size, Bang. Harga sama. Samain aja. Isi 300-an. 350.000. 300 aja. 300.000 aja, Bang. Bandel sih lu udah dibilang 300. 300 aja. Oh, gokil. Padahal video kemarin 400.000. Mana itu? Katanya kalau bukan katanya ngabisin. Iya, udah. Sisa 2. Tinggal 2. Udah dibilang 300 lu bilang 300 kan. 3 udah 300 aja ngabisin katanya. Oke. Meja ini ada lagi. Finish. Yaudah kita pindah ke sebelah aja. Yuk. Ya. Ayo. Oke, Bang Iwan. Ya. Kita keluarin lagi nih promo Mahasetinya ya. Iya dong. Udah kita refill Mahaseti. Oke sih. Ya udah, Bang, diangkat, Bang. Size-nya gede-gede amat ini, Bang. Wih. Mm-hmm. Bongsor. Gede-gede banget tuh. Ya. Ini harga berapa nih, Bang? Sama semua harganya. Hah? Harganya sama semua. Sama semua? Heeh. Hasil kamera yuk, coraknya. Oke, bisa diambil. Tahan dikit, anteng. Berapa ini harganya? Ini di 250.000 aja. 250.000. Lihat tuh, udah tinggi ya. Udah gede. 250.000 promo andalan Monica Flora Mahaseti. Ini masih ada satu meja. Satu meja. Oh. Sampai ujung. Sampai ujung. Sampai ujung tuh menor-menor banget, merah-merah banget. Size-nya rata-rata sama. Rata-rata gede ya, Bang ya? Heeh, gede. Sip. 250.000. 250.000 aja. Bisa. Enaknya Miara Mahaseti ada jackpotnya ya, Bang. Wih, banyak harta karun. Bisa jadi Mahadewi loh. Yang penting mau sabar aja kalau Mahaseti. Sip. Lanjut nih ada rumpunan nih. Ya. Legasi merah. Legasi merah rumpun ya. Rata-rata 5 ya, kurang lebih. Ya, minimal 5. Nih, cakep banget nih. Oke, ayo Bang, kasih lihat kamera. Nah. Oh, ini dari cacahan bonggol nih. Dari cacahan bonggol. Berarti masih pelgol. Maka itu daunnya rapi-rapi banget ya. Ya. Oke, ini diurut, cakep nih diurut. Daun. Buat kontes. Oke. Kontes masih 3 bulan lagi kan? Iya, bisa ini. Bisa diurut, lah. Gitu. Harganya berapa nih rumpun begini? Ini di 750.000. Wow, 750.000. Ekonomis banget. Stoknya cuma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 doang. Ada 9 pot. 700.000. Waduh. Yang kayak gini-gini nggak bisa kita refill nih. Bener. Oke. Okay. Siapa cepat dia dapat. Ada lagi, Bang? Udah, meja ini segini aja. Oke. Okay. Yang ini jangan disorot. Tanian jangan disorot ya, ntar capek. Apa? Mahaseti ya nih, masih banyak. Oh. Suruh ini ada yang gede banget nih, Bang, tuh. Sama kan harganya? Samain aja. Udin, ya. Tuh. Saya kemarin juga banyak pertanyaan tuh dari teman-teman ya. Apa, Bang Wahat? Bang Wahat sekarang kebanyakan dagangan Mahaseti. Ya, di situlah ada rahasia-rahasia di Mahaseti itu banyak menghasilkan jackpot-jackpot rupiah yang tidak terduga. Oke. Oke, mungkin teman-teman kurang dengar ya karena mic-nya agak jauh, kata Bang Wahat. Kalau intinya aja memelihara, ya. Kenapa di Monica Flora banyak Mahaseti? Karena di Mahaseti itu banyak jackpotnya. Bener. Yang tadi kita bilang banyak bisa jadi Mahadewi. Harta karunnya. Gitu. Udah gitu dia tangguh loh. Mahaseti itu paling tangguh. Iya, nggak meletoy-meletoy. Saya aja jujur demen kok Mahaseti. Nah, kalau mau tani itu paling enak nih Mahaseti. Saya di rumah aja punya 3 Mahaseti. Kita cincang-cincang aja juga bisa hidup. Tuh, cakep ini. Menor, apalagi bisa lebih merah, walaupun dia nggak jadi Mahadewi, Bang. Bener. Tapi merahnya pernah lihat nggak, yang nyala banget bener, gitu. Bener. Kita kan dulu pernah punya. Pernah punya ya? Pernah punya, yang tunggalan yang merah semua. Tuh. Sama, Din, harganya jutaan. Sama, oke. Jutaan. Dibanding kita koleksi retanja jutaan. Ya. Betul, jadi itu saya sampaikan. Ini potensi harta karun lah, Bapak, yang Mahaseti itu. Ada jackpotnya ya? Bener. Oke. Yaudah, ada lagi? Udah. Kita masuk ke kontak dan alamat yuk, ke situ yuk. Oke. Ayo. Oke, teman-teman, sebelum ya. Kita masuk ke kontak dan alamat, ini nih ada rahasia pupuk dari Monica Flora ya. Benar. Ini andalan kita nih. Pupuk Dinamit. Dinamit. Ini bukan endorse tapi jualan ya. Karena pupuk ini nggak perlu di endorse, tapi asalnya jauh nih, dari mana, Bang? Dari USA. Wow, Amerika. USA. Dah. Namanya pupuk Dinamit. Oke. Ini slow release. Oke.
Di sini disediain dua ukuran. Yang pertama ukuran hampir 1 kilo. Nah, ini 900 gram. Harganya di 600.000. 600.000. Untuk teman-teman yang pohonnya baru ya 5 sampai 10 ada yang ekonomisnya nih. Ekonomis nih ukuran 100 gram. Ini di 75.000. 75.000 ya. Bisa di Shopee atau Tokopedia. Betul, kalau beli. Slow release. Dan saya pun pakai di rumah. Iya, kita juga pakai. Saya pakai di rumah ini. Saya langsung yang gede, Bang, biar awet. Iyalah. Bukan awet sih. Kalau pohonnya udah banyak ya, banyak, pakainya bener. Gede. Nih, saya juga pakai di rumah dinamit ini. Pupuk slow release ya. Carinya juga udah susah sekarang. Nyarinya udah susah karena dia tergantung imporannya. Nah, ini soalnya impor. Iya benar impor. Jadi kalau di sananya lagi susah ya. Ya udah susah. Bener-bener langka pupuknya gitu. Ya osmokot aja sekarang udah langka, apalagi kayak gini. Bener, slow release. Ya. Oke, boleh ditaruh. Kita masuk ke kontak dan alamat. Oke, Bang, kalau yang mau pesan nomor WhatsApp berapa, Bang? Masih sama di 0838 7346 9346. Oke. Nanti dicantumin kan di bawah kayak biasa. Ada dong di bawah. Ya. Buat mastiin aja udah ganti nomor apa belum? Enggak dong. Oke. Dan alamatnya, Bang, buat alamat patokan aja. Alamat kita ada di Perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Di Google Maps juga udah ada Monica Flora Pondok Aren pokoknya. Oke, tinggal diklik aja. Iya. Oke, kemarin ada kejadian nih, kita klarifikasi boleh ya? Jadi ada salah satu subscriber saya, penonton saya, katanya datang ke sini. Ngebel nggak diangkat, datang nggak dibukain. Boleh dibantu, Bang, diklarifikasi lagi di mana dan kenapa? Nah, itu. Pokoknya kita setiap tayang YouTube-nya Bang Samsudin nih, besokannya tuh alhamdulillah tuh. Biasanya WA banyak sampai ratusan. Oke. Nah, kita layanin satu-satu. Satu-satu. Supaya nggak double kan, supaya nggak double kirim apa double order. Jadi kita layanin satu-satu dulu. Nah, yang belakangan biasanya kan emang rada... Ini kan? Iya, kirain mau order ya kan? Gak taunya itu. Taunya mau datang. Kita layanin satu-satu dulu. Nah, untuk by phone emang kita hari pertama itu kita nggak layanin. Karena by phone. Karena ngabisin. Bener. WA banyak. Ngelarin catatan dulu ya. Iya, kalau kita layanin by phone, yang lainnya kesian kan? Kesian. Jadi gitu. Jadi makanya. Yang sudah pernah kesini, Bin, langsung pencet bell. Biasanya mau masuk aja. Kemarin, kata Bang Wahat ya. Tapi kalau yang udah biasa kesini, katanya tinggal pencet bell langsung masuk aja. Iya. Kemarin tuh mungkin kejadiannya stok kan habis. Iya. Kan kita otomatis mesti cari. Ini dong, refill dong. Refill, kita lagi keluar kayaknya. Jadi cuma ada orang packing kita di dalam. Di atas ya posisinya. Iya. Jadi dia nggak berani bukain, nggak berani terima tamu. Atau nggak kedengeran kan ini di lantai 3. Ya nggak kedengeran emang kalau di bel di atas. Di paling atas. Jadi kemarin lagi ada tim orang bantu packing doang satu ya? Cuma orang packing doang. Jadi yang penasaran bener barangnya habis datang deh. Ya. Jadi posisi lagi di luar gitu. Jadi nggak mungkin kalau emang niat mau beli nggak mungkin nggak dibukain pintu. Iya. Jadi miskomunikasi ini kan, aja. Oke juga habis kan kelihatan kan. Betul. Aja kalau sama ini. Ya kemarin udah mencet bel cuma posisi lagi di luar Bang Iwan. Kan kemarin saya udah WA. Bang Iwan gimana sih nih ada orang datang nggak dibukain pintu? Ya kita lagi nyari dagangan soalnya habis. Lagi di luar dan emang belum ada janjian mau datang. Nah itu. Ya kan jadi ya udah kita pergi. Kebetulan di rumah benar-benar lagi nggak ada orang. Cuma karena, ada tim packing di atas. Emang lagi kredit banget kan kemarin. Betul. Jadi bukannya sombong ya, saya klarifikasi lagi. Ya, kita mau mana ada orang jual. Kalau ada yang belum terlayani atau gimana maaf. Ya. Atau, pasti ada yang kececer ya Bang ya. Iya, pasti ada yang kececer. Tapi bukan sombong orang gitu. Kemarin nih, kita ada kejadian dua kali kirim. Dua kali kirim tuh? Iya. Itu langganan saya karena langganan kan jadi orangnya enak lah jadi udah sering beli. Itu sampai dua kali kirim. Itu juga saya taunya pas orang ekspedisi laporan resi sama saya. Betul. Kak, ini beneran dua kali kirim kata dia gitu. Hah? Kok dua kali kirim? Saya cek. Aduh, dong. Untung orang bilang ya. Iya, untung ekspedisinya udah langganan jadi kita minta tarik satu. Betul. Jadi miskomunikasi aja ya. Enggak mungkin lah jualan orang mau beli kok enggak dibukain pintu enggak mungkin. Betul. Bang Wahat pun saya WhatsApp langsung mohon maaf lagi di luar, bilang sama dia mohon maaf ya gitu. Iya. Ini kita klarifikasi ya. Karena kan kita juga lagi belanja, kita nggak pegang handphone. Iya, karena saya dengarnya sedih Bang, jauh-jauh dari daerah Gunung Sindur lah, sono lah. Datang sini katanya nggak dipuin pintu. Iya, kita mohon maaf lah kalau mohon maaf ya. Memang ada yang tidak terlayani atau betul. Tidak menyenangkan. Oke deh, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ini kita mau ada konfirmasi nih, kalau misalnya ada yang mau order via Shopee atau Tokopedia kan kita ngelayanin. Betul. Nah, untuk di pemilihan ekspedisi itu kan sekarang kan udah mulai padat nih ekspedisi. Betul. Mungkin lebih ini ya, jangan sayang ongkir lah ibarat katanya. Jadi lebih pilih ekspedisi yang agak bagus. Supaya pohonnya tuh enggak telat-telat. Oke. Jangan cari ekspedisi yang promo-promoan doang.
Oh, kalau di marketplace yang milih ekspedisi dari pihak pembeli, pembeli ya, Bang? Pembeli. Kita sediain semua ekspedisi, kita aktifin. Okay. Tapi untuk pemilihan mau pakai yang mana itu dari customer. Dari, oh, iya benar-benar. Apalagi pohonnya boleh pengen-pengen gitu ya. Iya, pohon kalau, idaman kalau, gitu. Kalau tanaman kan telat 1 hari 2 hari kan kita deg-degan. Bener. Gak kayak kita order baju dan lain-lain. Okay, itu bener. Mau sampai seminggu. Karena barang hidup ya. Iya betul. Paling bedanya 5.000-10.000 ya, Bang? Bener. Gak beda banyak kok biasanya. Oke. Okay, ya udah. Kiriman Angel Wing kemarin minta maaf. Angel Wing? Ya itu udah kita ganti. Oh jadi ada kasus gimana? Atau? Ya biasa lah di ekspedisi kan suka. Oh iya. Ada yang penyok atau gimana ya? Tapi. Tetap kami komitmen. Komitmen. Pohon rusak diganti. Oke okay, kata Bang Or komitmen. Kembali mau ganti barang ganti barang. Ya pokoknya langganan-langganan kita udah tahu lah. Oke, jadi komitmen kalau pohon rusak, tapi harus ada bukti ya pas unboxing ya. Jangan udah seminggu, dua minggu, tiga minggu pohon lonyot. Lah, kita bingung mau gantinya ya, Bang. Karena kita juga beli enggak bisa gitu ya. Karena beli enggak bisa gitu, ya. Oke, udah itu aja biar sama-sama enak aja kita sharing iya, ya. Iya, betul. Oke. Bang Iwan, makasih banyak ya buat tempatnya, buat waktunya. Buat teman-teman juga terima kasih sudah menonton sampai habis. Nanti kita di Monica Flora ketemu lagi promo di bulan puasa ya. Iya, nanti di bulan puasa. Tanggalnya berarti ntar apa? Tanggalnya nanti lah. Nanti. Berarti ntar reviewnya Bang Iwan nomor ini, Bang. Enggak lah. Puasa bukan halangan ya, Bang ya. Iya. Kan kita ngeliatin ini biar seger. Biar seger. Nanti ketemu lagi di bulan puasa pastinya lebih heboh lagi promonya. Oh, pasti. Karena itu nanti buat apa namanya? Pajangan lebaran ya, Bang ya. Iya, buat bingkisan lebaran. Buat bingkisan. Oke. Oke, buat teman-teman sekali lagi kalau kami berdua ada salah-salah kata kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan salam Aglonema.